Pergi ke atas bangunan dan tetap berada di atas sana. Hantuan akan datang. Ini adalah organisasi tanggap darurat nasional. Kami ulangi seluruh pengungsi untuk tidak berada di jalanan dan tetap tinggal di dalam rumah. Itu perut adek lo ketusuk tuh, aduh, gara-gara bocil sampai infeksi. Bagaimana adekku? Bodoh banget anak kecil, si bocil itu. Anak kecilnya pegang pisau. Hei, bantuin gue dong, ayo. Ayo, ditahan, ditahan. Bang, sakit. Aduh, rombongan lainnya. Kita harus segera pergi sebelum mereka datang. Jadi kita harus ke atap dan cari helikopter. Bener bro. Tungguin bang, bini aneh kena sodok. Ada apa dengannya? Tenang aja bang, bini aneh gak keinfeksi kok. Dia cuma disodok orang. Tapi helikopter udah penuh. Dengerin ya, Obrian. Kalau gak dibawa ke rumah sakit, dia pasti mati nih bini gue nih. Ada rumah sakit bang. Iya, enggak ada rumah sakit, tapi lu punya dokter sama tempat medis darurat kan? Dengar bang, gue cuma mahasiswa magang dan gak seharusnya gue ada di sini. Gue cuma sukarelawan. Obrian. Oh, anjay. Oke lah, kalian bisa ikut. Cuman di sini cuma muat dua orang aja. Nah, cuma buat dua orang. Pesawatnya udah penuh bang, gak muat. Maaf ya bang, aneh bimbang. Sini anak bakang, bantuin gue. Tenang ya, biniku yang sayang. Lo akan baik-baik aja kok. Nope. Hai biniku yang sayang, gue akan balik lagi segera ya. Bujur, ayo kita naik ke atas helikopter. Tunggu dulu. Kita harus segera naik ke helikopter. Gue udah dengar apa yang dia bilang. Helikopternya hanya cukup buat dua orang aja, kocak. Pergi aja lah, dengan Sarah gue bakal baik-baik aja kok. Borok gue ini baik-baik aja. Dengar, kita pernah ngalamin hal yang lebih parah dari ini kan ya. Oh iya, dalam hati goblok lu bujur. Kalian bakal pergi kemana nih? Kunan bang. Kemana? Ke pengungsian, sebelah barat. Jangan bang. Dengar biniku, Bozen gak bakalan selamat tanpa gua. Gue bakalan minta kembali cincin ini lagi ya. Lu kagak ikut bang? Kagak. Bisa gitu bang. Kaki gue. Dik. Dik, lu apa-apaan sih kocak? Dalam hati, gue pengen lo selamat.